Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dari Allah kita bisa melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu sekarang adalah pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang selalu memandang orang yang ada di bawah kita di dalam masalah dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi malam kita telah membahas tentang obat hasad terhadap masalah rezeki. Kita katakan bahwasanya setiap jasad itu tidak terlepas dari sifat hasad. Akan tetapi bedanya, orang-orang yang berjiwa besar, dia enggak menampakkan rasa hasad, dia tutup. Tetap dia senyum ketemu sama orang yang dia hasati, mungkin tetap senyum. Akan tetapi orang yang kerdil, dia menampakkan sikap hasad tersebut, bisa jadi dengan bermuka masam dan yang lainnya. Sekarang ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang lihatlah kepada orang yang berada di bawah kita dalam masalah dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang direzekikan oleh Allah kepada kita, baik itu sifatnya sempit ataupun lapang, itu adalah ujian. Itu adalah ujian. Apa yang Allah berikan kepada kita, rezeki kita hari ini, saya diberikan rezeki oleh Allah, itu sifatnya ujian. Dan Bapak Ibu yang diberikan rezeki oleh Allah, itu sifatnya juga ujian. Ini bahan ujian kita Bapak Ibu. Rezeki yang Allah berikan kepada kita sejatinya adalah bahan ujian. Apa jawaban dari ujian ini? Jawabannya adalah syukur. Ketika kita diberikan kesempitan, bisakah kita bersyukur? Ketika kita diberikan kelapangan, bisakah kita mempertahankan nilai syukur? Bukan seperti Qarun. Qarun mengatakan, ini semua karena keahlianku. Hilang rasa syukur dia ketika dia sedang mendapatkan kelapangan. Nah, sempit dan lapang ini pada hakikatnya adalah Bapak Ibu bahan ujian. Sanggupkah kita menjadi orang-orang yang juara melewati ujian ini? Orang-orang juara ini Bapak Ibu sedikit. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyah syakur. Sangat sedikit di antara hambaku yang bisa bersyukur. Mampukah kita menjadi orang-orang yang juara? Mampukah kita menjadi orang-orang yang istimewa? Menjawab ujian yang Allah berikan kepada kita terlepas dari sempit ataupun lapang dengan syukur. Inilah kunci jawabannya Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisakah kita? Insyaallah bisa. Ada tipsnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dunia akademik itu namanya kisi-kisi. Biasanya kalau anak-anak mau ujian siapapun, Ustaz, ada kisi-kisinya enggak Ustaz? Tadi minta tanya kisi? Kisi. Apa fungsinya itu? Agar bisa sebagai pedoman ketikonyo sedang ujian. Ada tipsnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, apa tipsnya? Caliaklah orang
yang berada di bawah kita. Lihatlah orang yang berada di bawah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesusah-susahnya kita, sesusahnya hidup kita, pasti ada orang yang lebih susah dibanding kita. Sekaya-kayanya kita, masih ada orang yang lebih kaya daripada kita. Kalau kita melihat ke atas, itu enggak akan pernah habis. Itu enggak akan pernah habis, bahkan bisa itu menimbulkan kritikan terhadap takdir. Ya Allah, kenapa aku sedikit padahal fulan banyak? Itu bisa mengikis rasa syukur kalau orientasi kita melihat kepada orang yang di atas terus. Maka Bapak Ibu, kalau seandainya awak berjalan-jalan melihat hal yang itu gemerlapnya dunia, wah awak mencaliak dan nombor rasuah nacuk katiko di kota-kota gadang iyo bana. Tapi tak kadang hatiko merasa karih Bapak Ibu. Katiko awak pulang, katiko ambo pulang dari itu, ambo bau sawan untuk lewat di jalan perkampungan-perkampungan di bawah garis kemiskinan. Wak mancaliak Pak Ibu, orang tu nyo lalu di becaknyo, kemudian nyo tutui, jopo namonyo, ha terpal. Sia nanti tinggal di situ, anaknyo, ibunyo, ayahnya, dan diguyur hujan. Bisa kau memunculkan rasa syukur, alhamdulillah ambo bisa tidur nyaman meskipun itu kontrakan contohnya. Meskipun itu ketek contohnya. Nah, dengan maliek ikoko Pak Ibu, bisa muncul rasa syukur awak kepada Allah Ta'ala. Ketika hati awak akolah menjadi haus terhadap dunia, awak ajak anak awak, awak ajak istri awak, mancaliak orang yang di bawah awak. Ketika istri awak minta hal-hal yang lebih, ajaknya ke kuburan. Ikut tempat awak terakhir besok. Atau dicaliak dibawa ke tempat-tempat, kalau istilahnya perkampungan kumuh, namun kalau istilah bahasa Indonesia-nya ya. Ayo. Dicaliak bah kehidupan orang muda itu. Agar bisa rasa syukur kau muncul dalam diri awak. Alhamdulillah Allah masih memberikan iko ke ambo. Orang-orang di luar lebih parah pada ambo. Iko tipsnya Bapak Ibu. Apa tipsnya tadi? Lihatlah orang yang berada di bawah kita. Oleh karenanya Bapak Ibu, maka jangan awak pagari diri awak dari orang-orang yang di bawah pada awak. Jangan awak pagari. Artinya jangan awak bikin jarak antara diri awak sama orang yang berada di bawah kita. Kita bergaul, bikin grup, bikin perkumpulan orang-orang kaya semua. Sedangkan untuk orang-orang yang di bawah kita jaga jarak. Sejatinya itu adalah Bapak Ibu, itu mengeraskan hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In aratta talyina qalbika au kama qala sallallahu alaihi wasallam fa'at'im maskin." Apabila engkau ingin melembutkan hatimu, maka beri makanlah orang-orang miskin. Dekat sama orang-orang miskin gitu. Karena sadar kita, lembut hati kita. Karena alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat yang lebih ketimbang dia. Inilah yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Kekasihku kata Abu Hurairah, kata Abu Dzar, siapa kekasih beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan terhadapku 7 hal. Salah satunya
bihubbil masakin waddunu minhum, yaitu miliki hubungan yang dekat dengan orang miskin. Karena ini bisa membantu kita untuk bisa kita lulus di ujian terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu apa tadi jawabannya? Syukur. Ini kisi-kisinya apa ibu? Dekat kita sama orang miskin, kita berikan makanan kepada orang miskin. Wa amarani an anzura ila man huwa duni, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk melihat orang yang status sosialnya di bawahku. Ini masalah dunia. Wala anzura ila man huwa fauqi, dan aku enggak dibolehkan untuk melihat terhadap orang yang lebih tinggi daripadaku. Kalau awak di lampu merah, awak berhenti. Oh, di samping awak lebih segeh. Kita lihat ke kanan. 2 miliar harganya. Ya. Dia lihat ke kiri, 20 ribu harganya. Punya awak 20 juta. Alhamdulillah. Jadi patokan awak yang mana? Yang bagian kiri yang harga 20 ribu tadi. Kalau awak lihat ke siko, 2 miliar. Kok anyo yang dikasih bukan nampu? Di sekolah munculnya ketika awak mencari ke yang tinggi, muncul rasa indak syukur kepada Allah. Itu yang pertama, Pak Ibu. Iko di dalam masalah urusan dunia, konsep rezeki dan dunia. Konsep rezeki agar awak bisa menjadi bagian orang-orang yang juara di dalam ujian tadi. Apa bahan ujian awak? Setiap apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu sempit maupun lapang, sejatinya itu adalah bahan ujian. Itu konsep kita. Bisakah kita lulus? Bagi orang yang bisa lulus, yaitu syukur, udah ada kisi-kisinya tadi, udah ada tipsnya tadi. Calialah orang yang berada di bawah awak. Ustaz, berarti bah hukumnya kalau seandainya orang kaya mengundang awak? Kan disuruh tadi, kalau ada orang yang mengundang, terus dipenuhi panggilannya. Karena ini bagian dari apa? Hak sama saudara muslim. Tapi konsep dalam diri itu tidak akan pernah hilang, yaitu tetap melihat kepada orang yang berada di bawah awak. Itu masalah konsep rezeki dan masalah dunia, Pak Ibu. Tapi untuk masalah konsep akhirat, konsep agama, lawan dari konsep dunia, yang wak caliak orang yang lebih tinggi daripada awak. Apa dalilnya? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ditanya tadi, tanya anak murid, jantan, bah sembahyang zuhur talambe 3 rakaat, alhamdulillah Pak Ustaz, itu nadoh lun sembahyang. Ha, indah dah. Iya. Itu ijan dijadikan sebagai hujah jan dibaliak. Konsep itu di dalam masalah agama indah berlaku. Pak Ustaz, alhamdulillah, bako bisa 3 ayat. Hanya satu ayat mapa sebenarnya payah banak. Boleh dapat 3 ayat, alhamdulillah. Tapi maksudnya apa? Tetap keluarkan kemampuan secara full untuk beribadah kepada Allah. Soalnya konsep dalam ibadah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ada sebagian salaf mengatakan, Bapak Ibu, di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang mengatakan, "Law anna rajulan sami'a bi ahadin atwa' lillah minhu kana yanbaghi lahu ay yahzunuhu dzalik." Seandainya seorang mendengar ada orang lain yang lebih taat pada Allah, lebih taat pada Allah dari dirinya, sudah selayaknya dia sedih.
karena dia telah diungguli dalam perkara ketaatan. Tadi barang baca Al-Quran tadi, alhamdulillah dapat 3 juz. Awak dapat setengah juznya. Sedih awak. Soalnya apa? Soalnya Allah ada orang yang mengungguli awak di dalam perkara ketaatan. Soalnya apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Untuk masalah akhirat ikulah yang kekal. Kalah awak. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi'i syatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, fahuwa fi'i syatir radiyah. Mereka itu di dalam kehidupan yang Allah ridhoi. Dan bersungguh-sungguh di dalam kebaikan mengeluarkan potensi diri untuk ketaatan, ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya di dalam bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang baik. Ketika datang bulan Ramadan, beliau gunakan kesempatan full untuk beribadah, untuk menjadi yang lebih baik. Dan begitu juga sahabat Abu Bakar. Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Ditanya lagi, siapa di antara kalian yang mengunjungi, yang mengikuti jenazah pada hari ini? Saya juga, kata Abu Bakar. Ditanya pertanyaan yang lain, siapa di antara kalian yang memberikan makanan kepada orang miskin hari ini? Saya juga. Siapa di antara kalian yang mengunjungi orang sakit hari ini? Saya juga. Itu dalam masalah apa? Pemahaman konsep ayat fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Apa-apa yang bisa kita wujudkan sebagai nilai kebaikan, maka lakukanlah. Tidak perlu menunggu kebaikan jenisnya ini. Ustaz, kalau tak sedekah 20 juta yang boleh nak bisa. Cari kebaikan yang lain. Karena pintu kebaikan ini Allah berikan bukan hanya satu. Pintu kebaikan Allah berikan berbagai macam pintu kebaikan. Apa fungsinya berbagai macam pintu kebaikan? Agar kebaikan tersebut bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau seandainya cuma satu pintu kebaikan, hanya sedekah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang Allah berikan kelebihan rezeki, yang lain tertutup. Tidak. Ternyata pintu kebaikan ini sangat banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita berkaitan dengan pembahasan konsep rezeki. Kalau tadi malam konsepnya apa? Menolak hasad terhadap rezeki orang lain. Kalau sekarang melihat orang yang rezekinya di bawah kita, agar kita tetap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ayat wa qalilun min ibadiya syakur, sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Dan kisi-kisinya tadi sudah ada apa? Lihatlah orang yang berada di bawah kita. Terlebih dan terkurangnya Bapak Ibu, kami mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.